sama mana? Ini UAV spotted. Lightning strike activated. Nama gue. Mantap sekali ya. Hardpoint contested. Enemy EMP systems engaged. Oh, ratain aja cuy. R9. Kamu enak. Parah sih, nanya mabur ya keterlaluan. Wow. You got a friend in me. You got a friend in me. Hey yo Mabro, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke, jadi kali ini Mabro Oce bakal mau review shotgun terbaru nih ya dari Battle Pass di Oce dapatnya ini Mabro. R90 atau kita sebutnya berapa nih? Apa nih? R90 ya orang Indo ya udah sebutnya R9 ya. Senjata R9 nih shotgun R9 ya atau kita sebutin apa nih? RR shotgun R Jadi R9 aja Mabro ya. Wow, pokoknya ini shotgun ini enak banget ya Mabro. Kalau dimiripin tuh ini mirip sama shotgun balon ya Mabro. Oce sebutannya ya. Apa HS itu ya Mabro? H2 S apa? Apa-apa ya lupa Oce Mabro ya. Yang bebet yang rada ngeburst ya. Oke. Nah, ini tuh yang mirip-mirip kayak itu cuman menurut Oce ini lebih sakit dan sedikit agak berat. Terus kalau reload dia mirip striker ya. Udah pelurunya banyak banget, reloadnya satu-satu masukin ya Mabro. Ya mirip striker lah kira-kira ya. Yaudah yuk, let's go. Kita langsung aja Mabro ya main di ranked ya. Ntar Oce bakal kasih tau gunspeed. Pokoknya ini enak banget. Oce punya 2 gunspeed BTW ya. Satunya buat Hivfire, satunya buat kalian yang suka main pakai ADS ya. Jadi yang pakai ADS menurut Oce lebih sakit ya. Bisa satu hit yang agak middle range sedikit lah Mabro ya. Yaudah oke, let's go, kita langsung gas aja. Oke Mabro ya, Oce udah di dalam game nih ya. Yuk let's go, kita langsung coba aja nih ya. Wow, ada di daw ya. Oce masih pakai. Jerik kapak Jerik. Enak sekelang boy. Jangan tutup kan. Ini bisa banget Mabro ini bocil-bocil ini ya. Oke, kita harus kasih paham nih, enak nih siap-siap ya. Mabro satu hit. Wah, itu kalau kena satu hit loh Mabro. Masalahnya tadi Toce nembaknya gak kena ya. Sini lagi. Oh ya. Yo, kasih paham aja Mabro ya. Kasih paham coy. Yo, ya Mabro. Lo sudah saja ya. Yo, eh. Paham, kasih paham Mabro. Enak sekali ini. Oke. Coba kita bersih ini Mabro. Kacau ya. Oke. Okay. Wow. Ini enak banget Mabro. Oce udah dapat score streak barunya ya. Ini sekalian Oce review. Oke. Oke Mabro. Oce kayaknya bakal taruh sini. Oce kayaknya bakal taruh sini. Mana ya? Oke, okay, sama mana? Ini ya. Lightning strike activated. Woo, kita kocokan sama Mabro ya. Mantap sekali ya. Sakit sekali ini. Nah, mati lo ya. Kasih paham Mabro ya. Oke Mabro, nice sekali ya. Berasa strike. Apa? Striker. Tapi ya mantap sih. Stealth chopper inbound. Ratain aja cuy. Mati semua tuh orang ya. Kasih paham Kasih paham cuy. Yoi Mabro. Mantap kan? Mantap kan? Mantap jiwa sih ini. Ya, tapi reloadnya tuh ya. Lama kali. Masih 18 peluru men. Hardpoint contested. Hostiles attacking the hardpoint. Hardpoint is ours. Oh, ratain aja coy. UAV online. Dan bantuin mereka mampu mati deh. Cemen kamu ya.
Dasar nih orang luar nih musuhnya ya. Cuman lu harus kasih paham ya orang ini ya. Yuk mah bro, kita gas saja ya. Dapat map shoot house nih, kasih paham aja cuy, oke. Yuk. Ini enak tenang. Point identified. Wah, bantai saja mah bro ya. Enak sekali ini ya. Oke. Nine. Kamu enak. Parah sih, nanya mah bro ya, keterlaluan. Oh. Wow. Sampai bingung ya. Ocha kalau udah mau habis tuh bingung mah bro ya. Harus cari tempat buat reload gitu ya. Mati dia mah bro ya. Oke. Yo, dikasih paham aja. Kita penjaga sini ya. Oke. Cover me, reloading. Kita security ini coy. Jadi kita pelan-pelan coy. Apapun yang terjadi. Oke. Dia mau coba-coba ternyata ya. Targets in sight. Oke, mantap. Mantap cuy. Oke. Mantap sekali mah bro ya. Ocha sudah mengeluarkan score streak terbaru ya. Oke. Kalau kalian tahu ini score streaknya sangat murah mah bro ya. Cuma 1000-an coy, asli dah. Oke. Murah banget gitu kan. Langsung aja cuy. Keluar, langsung mati. Wow, gila coy ya. Duar-duar dah pokoknya ya. Parah, toxic parah banget mah bro ya. Kita tungguin sini aja. Mati mah bro. Siapa yang mau mati lagi? Oke, kita kasih paham aja. Bang, nice. Setelah ini pindah kemana mah bro ya? Wah, kita menang nih kayaknya nih. Iya, mati deh. Mati deh coy. Oh iya, bantai aja mah bro ya. Oke, menang kita ya. Nice banget kan. Asli ini enak banget sih ya. Wah, kacau sih mah bro. Ini enak banget. Ya oke mah bro ya, jadi ini gunspeed yang Ocha pake ya. Ini yang untuk main Heavfire nya ya. BTW Ocha yang ADS gak Ocha pake tadi ya. Karena Ocha jujur lebih suka pake Heavfire nya mah bro daripada yang versi ADS nya. Karena kalau pake ADS itu memang lebih sakit tapi lumayan berat ya. Cocoknya paling buat main di Search and Mystery buat ngaget-ngagetin. Atau kalian kalau main di Hardpoint Domination untuk jadi yang ngendok-ngendok, bukan sebagai pengacak-ngacak gitu loh ya. Jadi ini yang Ocha pakai fire ini enak banget buat ngacak-ngacak mah bro ya. Nih attachmentnya Ocha pakai choke ya. Di sini nama damage range, fire bullet spread yang penting sih ya. Ada bullet spread Ocha nggak peduli karena ya kita nggak, Ocha nggak pakai ADS juga. Nah di sini light barrel yang penting movement speednya dapat Ocha ya, dapat dari light barrel ini ya. Daripada ngambil extended light barrel tidak terlalu guna untuk fire nya. Terus lihat tuh mah bro ya, dapat 4 magazine kita pakai tube extension. Terus speed up kill ya, jadi dapat ya kalau ngekill kita langsung lari kencang. Setelah itu yang ini yang jelas mah bro, MIP laser 5 mm ya, biar delay ketika sprint, terus nembaknya tuh nggak terlalu delay, dikurangin delaynya, terus si firenya juga bullet spreadnya dikurangin mah bro, jadi lebih mantap. Oke. Nah selanjutnya ini kalau kalian mau pakai ya, yang ADS versi ADC itu mah bro, coba pakai monolitik, extended light barrel, slug reload, eco wedge laser tactical, terus sama ini MFT heavy smooth bore. Ocha lebih gedein mengurangi ADS bullet spread ya, karena kalau misalnya kita ngincer satu hit itu sih itu yang paling penting ya bro. Biar shot gunnya tidak terlalu menyebar pelurunya dan bisa jauh, oke? Okay? Yaudah mah bro, makasih ya udah menonton ya. Segitu aja untuk video kali ini mah bro. Ocha review shotgun R9 tadi sama sekalian score streaknya yang baru ya. Ocha baru nyoba kali ini juga ya, oke? Okay? Makasih banget udah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe juga ke mah bro. And yep, see you mah bro. Cerah. Yaudah, dadah semuanya. See you next.